Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita dalam suasana hari raya. Masyaallah, Bapak Ibu sempat datang menghadiri majlis taklim yang luar biasa ini. Semoga Allah berkahi semua insyaallah. Cerah mukanya semuanya, mana? Mana senyumnya? Halo? Semangat? Semoga Allah berkahi. Orang yang cerah, indah dipandang. Kecantikan bukan segala-galanya. Bapak mau punya istri cantik sekali tapi cemberut. Tidak ada orang yang mau dicemberutin. Allah pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pernah cemberut kepada salah seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah ibnu Maktum. Jadi kita ini harus selalu ceria. Ciri keimanan, cerah ceria. Orang beriman selalu bahagia, tidak pernah sedih. Mengapa? Karena bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah, orang yang dekat kepada Allah tidak akan pernah sedih. Selalu bahagia, selalu menebar senyum. Senyum ini adalah sedekah. Orang yang ingin bersedekah dengan senyumnya itu sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika seseorang bahagia, pikirannya terbuka. Ketika pikiran terbuka, maka semua persoalan yang dihadapi bisa terpecahkan. Dari mana? Senyum seorang sahabat. Inilah pentingnya kita selalu berbahagia, bahwa setelah sebulan penuh kita selama Ramadan, kita berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, selalu membaca Quran setiap detik, setiap jam, maka rasa lelah itu sekarang sudah berubah menjadi rasa bahagia. Inilah hari raya Idul Fitr. Begitu kita hari ini, kita di hari raya, hari Idul Fitr, kita bercerita tentang sebuah acara penting, namanya halalun bihalal. Halal, halal, halal. Mengapa? Aku sudah bersih. Jiwaku sudah dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sudah tidak punya dosa, alhamdulillah. Aku sudah dikembalikan seperti bayi kembali. Maka sekarang tidak ada lagi orang yang aku benci. Tidak ada seorang pun yang aku sakit hati kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ingat bahwa yang akan kita bawa pulang nanti ke akhirat, apakah harta? Tidak. Kerabat? Tidak. Kita membawa satu, namanya hati. Kalau hati kotor, senang enggak? Tidak. Kita malu. Kita malu. Kita malu bertemu Allah. Membawa hati yang kotor. Penuh kebencian. Penuh sakit hati kepada seseorang. Makanya di hari raya, halalun bihalal. Halalkan, maafkan orang lain yang pernah dulu pernah menyakiti kita. Yang pernah mendzalimi kita. Kata Nabi, u'fu man dzalamaka. Maafkan orang yang pernah mendzalimi kamu. Silman qata'aka. Sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Begitulah indahnya hari raya Idul Fitr. Sang hamba benar-benar mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Subhanallah, itulah indahnya hari raya. Dan inilah rahasia kesuksesan sang hamba. Ketika dia hati bersih, inilah hati yang akan dibawa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit
Thabit kalbi ala dinik. Wahai azat pembali hati, engkaulah yang menjaga hatiku. Jaga hatiku, jangan sampai kembali kepadamu membawa kotoran, membawa maksiat, membawa kebencian, membawa permusuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, tidak berguna semua harta yang kita punya. Tidak berguna kerabat yang telah menemani kita selama di dunia. Tidak berguna pengacara. Tidak berguna semua jabatan, kedudukan. Tidak berguna. Yang berguna di hari itu hanya satu, yaitu hati yang bersih. Ini yang kita bawa pulang. Karenanya hari ini ucapkan halalun bihalal. Ucapkan halalun bihalal. Semuanya, tangannya. Halalun bihalal. Lagi semuanya. Aku maafkan kepadamu. Ya, ucapkan. Wahai saudaraku yang pernah menyakiti aku, yang pernah mendzalimi aku, semua aku maafkan. Semua aku maafkan. Tidak ada di hatiku permusuhan, kebencian. Aku ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, seperti asal ciptakannya. Begitulah ibu rahimahullah, sang hamba di hari raya. Seperti itu seharusnya dia benar-benar dalam kondisi indah. Indah bersama Allah, indah bersama sahabat. Dan dunia ini memang seringkali menjadi ajang pertarungan, ajang permusuhan. Hanya karena urusan harta bertengkar, saudara kandung bertengkar. Hanya untuk merebut harta warisan. Hanya urusan jabatan bertengkar, hanya untuk merebut jabatan. Sampai kemudian mendzalimi sana sini. Na'udzubillah min dzalik. Hanya urusan dunia, benda-benda bertengkar. Jangan terjadi. Jangan terjadi. Kata Nabi, ketika terjadi seperti ini, mengalahlah kamu. Lebih baik kita mundur, sudah. Aku tidak ingin ikut-ikutan dalam urusan-urusan yang penuh dengan pertarungan dan fitnah seperti ini. Sudah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita diajarkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Kita diajarkan agar kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersahabat dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita musuhi, tidak ada yang kita benci. Hanya ini yang kita bekalkan supaya kita menjadi hamba Allah yang sejati. Halo, Bapak Ibu, semangat? Mana semangatnya? Takbir? Mana senyumnya? Ingat, senyum itu? Kalau Ibu senyum pada suami? Suami bahagia. Bapak senyum sama istri? Istri bahagia. Dan ini adalah tanda halal bihalal. Halal bihalal tandanya adalah senyum. Bukan? Assalamualaikum, Bu. Ini tidak halal bihalal. Ini tidak halal bihalal. Pak, assalamualaikum, Pak. Ini tidak halal bihalal. Seharusnya saling menjawab. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkata sang suami kepada istrinya, ana uhibbuka fillah. Aku cinta padamu karena Allah. Sang istri berkata, wa iyyak. Aku juga mencintaimu karena Allah. Begitu. Pernah seperti ini, Bu? Nanti pulang coba, ya. Benar, ini keindahan iman, ini keindahan jiwa. Kita ucapkan seperti itu. Dari sini nampak hati kita bersih. Pernah suatu hari, Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Seperti ini suasananya, kata Nabi. Sayati rajulun min ahlil jannah. Tunggu sebentar. Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat semuanya dak-dik-duk memandang. Ini ahli surga, Nabi yang bersabda, ini pasti benar. Waduh, siapa kira-kira? Tiba-tiba datang seseorang. Oh, itu dia yang ahli surga. Sahabat bertanya-tanya, kenapa kok bukan aku? Kenapa dia? Apa yang kurang dariku? Ada apa dengan aku? Kenapa kok Rasulullah memberikan kabar gembira kepada dia? Kok bukan aku? Besoknya lagi, Nabi kemudian berkumpul lagi seperti semula. Nabi bersabda,
sayati rajulun min ahli jannah, akan datang seorang ahli surga. Sahab menyangka, jangan-jangan yang lain lagi, bukan yang kemarin. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Kok yang kemarin juga? Loh, kenapa yang kemarin? Kok bukan aku? Kenapa kok dia? Pada hari ketiga, Nabi mengulangi lagi. Sayati rajulun min ahli jannah, akan datang seorang penghuni surga. Sahabat menyangka, jangan-jangan lain lagi. Begitu datang, yang kemarin lagi. Satu orang di antara mereka ingin tahu apa kelebihan orang ini. Mengapa kok dia berkali-kali sampai 3 hari berturut-turut Nabi menceritakan ahli surga, kenapa kok bukan aku? Sahabat bernama Ibnu Amr, dia ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku nginep di rumahmu? Oh ya, silahkan. 3 hari, boleh, silahkan. Sahabat ini nginep, Ibnu Amr ini nginep di rumah sahabat tadi itu. Sahabat yang kata Nabi disebut sebagai ahli surga. 3 hari, 3 malam dia nginep. Tengah malam Ibnu Amr bangun. Kok enggak terdengar suara bangun sholat tahajud? Dia sholat tahajud sendirian. Pas sholat subuh dia berangkat ke masjid. Biasa saja. Malam kedua dia bangun sholat tahajud, sang tamu ini. Tapi orang itu kok enggak ada suaranya sholat tahajud? Sholat subuh langsung berangkat ke masjid. Hari ketiga juga sahabat yang menamu ini sholat tahajud, dia tidak tanda-tanda bangun sholat tahajud. Langsung sholat subuh berangkat. Bapak ibu, dia tanya, wahai saudaraku, iya ada apa? 3 hari berturut-turut aku mendengar Rasulullah menyebutkan kamu ahli surga. Oh iya, kok bisa? Iya, apa kelebihan kamu? Anaka mataro, aku seperti yang kamu lihat, biasa saja. Aku gak melihat kamu sholat tahajud. Iya, aku biasa saja. Terus apa kelebihan kamu? Kenapa kamu ahli surga? Kata sahabat itu, sebelum aku tidur, setiap malam, aku maafkan setiap orang yang pernah menyakiti hatiku. Dan aku ampuni mereka semua. Aku tidak menyimpan satupun sakit hati. Siapa menzalimi aku maafkan. Allahu Akbar. Ini dia yang belum aku punya. Benar aku salat tahajud. Benar aku baca Quran. Tapi di hatiku masih menyimpan permusuhan. Menyimpan benci pada seseorang. Ternyata ini kata kunci. Hati yang bersih, inilah kunci kebahagiaan. Halo? Siap membawa hati bersih? Siap? Semoga Allah berkahi. Inilah halal bihalal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di segmen terakhir untuk Cahaya Hati Indonesia spesial Lebaran. Semoga apa yang guru-guru kita sampaikan mendapatkan, membuat kita semakin semangat untuk menjalin silaturahim. Mari kita tutup Cahaya Hati Indonesia spesial Lebaran dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Dan jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kami di @chi_inews dan juga @cahayahati_inews. Akhirnya saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hajjad dunya wa adabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata baidina wa hadina subul salam wa najjina min az-zulumati ila nur wa janibna al-fawahi sama zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa durriyatina wa tuba alina innaka anta tawabur rahim wa ja'alna syakirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hari ini suasana Idul Fitri, kembali suci fitrah laksana bayi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Engkau telah memberikan keberkahan kepada kami untuk menjadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada-Mu. Hari ini, ya Allah, kami berlindung kepada-Mu, maafkan segala dosa kesalahan kami. Maafkan dosa-dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami, bertaruh antara mati hidup. Ibu bersimbah darah meregang nyawa karena kelahiranku, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya aku, ya Allah,
air mata ibu membasahi pipi karena membesarkan aku, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terasa Idul Fitri kalau tanpa kedua orang tua. Di mana hamba-hamba Allah yang masih berada kedua orang tua, di kala takbir menggema di singgasan langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esok hari seusai salat Idul Fitri, mereka sungkem, mereka mencium kedua tangan, mereka memeluk kedua orang tua. Tapi kami tidak lagi memeluk kedua orang tua kami karena telah meninggal dunia. Ya Allah, Rabbi ja'ali muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah, berikan usia kami, ya Allah, yang panjang untuk berjumpa kepada Ramadan yang akan datang, amin. Idul Fitri yang akan datang. Wa'fu anaya karim. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.